guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di Iwan di channel ya guys. Channel yang membahas review, tutorial, tips, dan trik elektronik guys. Nah guys, di kesempatan ini saya akan mereview kembali set by set atau 4 pintu merek Modena ini guys ya. Glass door dengan tipe RF4920MABG guys. Ini multi door dengan kapasitas literannya di 492 liter dengan untuk konsumsi wattnya di 220 watt dan sudah berteknologikan inverter guys. Nah guys, multi door ini estimasi harga berkisar dari 14 juta sampai 15 juta guys ya. Untuk harga itu tergantung dari toko yang menjualnya atau ada promo di setiap toko masing-masingnya guys. Untuk harga ini itu baru estimasi saja guys ya. Nah ini untuk material kacanya, lemari es ini sudah bermaterialkan tempered glass guys. Jadi untuk keindahan interior di rumah kita juga lebih bagus guys ya. Ini bisa ngaca juga guys, ini untuk jenis cover depan atau pintunya guys ya. Ini ada berlogokan Modena, ini untuk pengaturan suhunya ada di depan sini semua guys. Ini ada Eco, Chom Choice, temperatur, ada modenya guys ya. Ini ada hold 3 second untuk for unlock guys, untuk mengunci si tombol pengaturan suhu ini guys ya. Nah untuk bukanya ini ada semacam kayak lubang guys, kita bisa menarik si lemari es atau pintu ini guys ya. Nah ini atasnya itu pendinginan biasa guys, atau dinamakan refrigerator guys, fridge guys ya. Ini untuk pendinginan biasanya, kompartemennya ada 1, 2, 3 untuk kompartemen di bagian pintu guys ya. Sama untuk pintu kanan juga 1, 2, 3 guys. Nah ini terdapat tempat telur, tempat telurnya ini ada 6 butir guys, 6 butir tempat telur. Nah ini untuk lampunya, lampunya sudah lampu LED, lebih terang berwarna putih dan tentunya hemat listrik guys ya. Ini ada di atas guys lampunya, bisa menerangin seluruh bagian ruangan kulkas ini guys. Nah ini untuk bagusnya lemari es ini atau multi door ini, dia sudah memiliki fast cooling, jadi pendinginannya sudah fast cooling guys ya. Sama ini udah metal cooling juga guys, mempertahankan suhu dingin yang ada di dalam lemari es ini guys, suhunya guys ya. Nah ini untuk raknya ada 3 rak, 1, 2, 3. Ini bermaterialkan tempered glass, tentunya lebih kokoh, lebih kuat, menahan beban yang ada di dalam kulkas ini guys ya. Ini sangat luas sekali, panjang guys ya. Kita bisa menyimpan atau menaruh makanan atau semacam kayak tempat-tempat yang besar, kita tidak usah dipotong-potong guys ya. Kue panjang juga bisa dimasukkan ke dalam lemari es ini guys. Ini untuk kompartemen sayuran dan buah-buahannya juga ada 2. Ini juga ada moist belly crisper guys ya. Ini seperti ini, ada bintik-bintiknya guys, itu ada fungsinya guys ya, fungsinya untuk sistem kelembaban supaya si sayuran atau buah-buahan gak cepat layu atau busuk guys. Karena pada dasarnya ketika kita menyimpan sayuran atau buah-buahan di dalam sini guys ya, si sayuran atau buah-buahan dia akan menguap guys, si airnya. Nah si uapan air tersebut, ini partikel-partikel airnya akan kesimpan ke dalam ini guys ya, ke rongga-rongga ini guys, jadi nggak akan turun lagi. Jadi sayuran atau buah-buahan juga nggak cepat layu atau busuk guys ya. Kurang lebih seperti itu untuk penjabarannya guys. Nah untuk bagian freezernya ada di bawah guys ya. Bagian freezernya ada di bawah. Nah seperti ini bagian freezernya guys. Ini freezer, ini juga freezer guys. Ini kita bisa tarik. Ini diameter freezernya juga lumayan dalam guys ya. Nah ini untuk ice makernya ada guys. Ini nggak ada bunga es guys ya. Ini untuk auto ice maker. Jadi bila mana kita ingin membutuhkan es cube atau yang es kotak, ini bisa guys. Ada di sini. Nah ini juga untuk buat pembekuan. Ini pembekuan semua guys ya, yang ada di bawah. Ini ada 4 kompartemen nih guys. Ada 2 kompartemennya. Ini buat terbuka nih guys ya.
Nah, untuk di bagian pintunya tidak ada kompartemen apa-apa nih, karena untuk di dalam freezer ini, untuk kompartemen di bagian dalamnya itu maju ke depan guys, sehingga di bagian pintunya tidak dikasih kompartemen guys ya. Oke guys, itu dia review singkat dari saya tentang multidoor merek Modena ini guys. Bila mana ada pertanyaan dengan multidoor ini atau lemari es ini, silakan tulis di kolom komentar ya guys. Atau bila mana Anda suka dengan channel ini, merasa bermanfaat informasi elektroniknya, silakan bantu subscribe, share, like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.